Halo Sobat Banjarmasin Pos, berjumpa kembali dengan saya Eka Pertiwi dan saya saat ini sedang berada di SMA N7 Kota Banjarmasin dan beginilah suasana SMA pada saat pasca penusukan, tragedi penusukan tersebut. Dan memang Sobat Bipo, suasananya seperti ini dan di dalam ada Kadisdik Provinsi Kalimantan Selatan. Dan seperti inilah Sobat Bipos, kita memang tidak diizinkan untuk masuk ke dalam, jadi sepertinya kita hanya akan ada di luar-luar saja. Sambil menunggu Kepala Dinas Pendidikan Kota Kepala Dinas Provinsi Kalimantan Selatan yang sudah berada di dalam. Dan seperti inilah Sobat Bipos, dan ini kita masih menunggu ya. Dan memang situasinya pembelajaran atau kegiatan sekolah masih sama seperti biasanya seperti itu. Jadi masih biasa kegiatan normal pembelajaran masih tetap berlangsung. Jadi kita sembari menunggu hasil dari Kepala Dinas Provinsi Kalimantan. Jadi seperti inilah situasinya karena memang proses belajar mengajar masih berlangsung di sekolah ini. Oke, Sobat Bipos, demikian laporan dari saya. Tunggu update saya selanjutnya. Saya Eka Pertiwi melaporkan dari Kota Banjarmasin.